Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallaberry sekalian. Video kita pada kali ini, saya ingin menyentuh tentang satu kenyataan yang luar biasa tak cerdik daripada Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Al-Amin yang telah mendapat teguran serta bangkangan daripada mantan Menteri Luar iaitu Datuk Saifuddin Abdullah dekat Parlimen pada baru-baru ini. Kita intro dulu. La 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 la. Cerita dia macam ni, tuan dan puan sekalian. Sebenarnya kalau ikutkan, benda ini benda lama dah. Maksud saya, apa yang telah diucapkan oleh Datuk Muhammad Al-Amin ini berkenaan dengan konflik Israel dan Palestin adalah benda yang lama. Tetapi for some reason sekarang baru meletup, iaitu selepas Datuk Saifuddin Abdullah telah menyatakan dalam Dewan Rakyat betapa beliau telah meminta agar Datuk Muhammad Al-Amin menarik kembali kenyataan-kenyataan beliau yang antara lain dilihat seperti hendak mengiktiraf Israel. Jadi sebelum kita nak ulas lebih lanjut, saya ingin bacakan kepada anda apakah yang telah disebutkan oleh Datuk Muhammad Al-Amin iaitu Timbalan Menteri Luar ketika membahaskan titah diraja baru-baru ini yang antara lain benda-benda itu boleh dikatakan bagi saya agak kontroversial jugalah. Di sini saya akan bacakan. Kita tidak akan mengiktiraf Israel. Kita hanya akan mengiktiraf Israel sekiranya Israel ini apa? Sekiranya mereka mengakhiri kekejaman mereka dan kita akan dapat melihat berakhirnya pendudukan Israel di wilayah yang diduduki secara haram. Kemudian, penubuhan negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan Pra-1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara. Ini adalah syarat utama yang diberikan oleh Palestin dan seluruh masyarakat antarabangsa. Kalau ini dapat dipenuhi oleh Israel, maka mungkin kita akan dapat mengiktiraf sebersedikit tentang peranan Israel di bumi ini. Pertamanya tuan-tuan dan sekalian, benda ini saya yakin merujuk kepada penyelesaian dua negara di mana benda ini memang sangat-sangat dipopularkan oleh ramai pihak termasuklah oleh pimpinan-pimpinan negara kita ini seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kalau tidak menjadi kesalahan saya oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga di mana mereka-mereka ini pernah mengatakan bahawa penyelesaian dua negara adalah langkah terbaik untuk menamatkan konflik yang tidak berkesudahan dekat tebing barat dan juga Gaza sana. Tetapi tuan-tuan sekalian, di sini saya ingin berbeza pandangan dengan kedua-dua tokoh ini. Berbeza pandangan dengan Anwar Ibrahim, berbeza pandangan dengan Muhyiddin Yassin serta sesiapa sahaja yang mempunyai pandangan yang serupa. Yang pertamanya, sebagai seorang umat Islam dan juga sebagai seorang manusia sebenarnya, tak cita umat Islam pun, kita memang menolak kewujudan negara Israel. Sebab negara Israel ini adalah negara haram. Apa sahaja yang diduduki oleh Israel pada ketika ini ialah merupakan pendudukan haram di mana mereka ini telah menakluk dan menjajah negara Palestin ini secara tidak sah dan haram bukan sejak 1967 tetapi sejak sebelum 1948 lagi. Sebab itu kita katakan bahawa adalah tidak betah dan tidak cocok sebenarnya untuk sesiapa mengatakan bahawa kita nak keadaan kembali seperti mana sempadan Pra-1967. Padahal sepatutnya yang disebutkan di sini ialah kita mahu keadaan kembali seperti mana sempadan Pra-1948 iaitu sebelum peristiwa Nakba. Itu yang sebenarnya. Itulah Palestin yang sebenar. Israel tak wujud masa itu masalahnya. Israel ini merupakan satu negara settlers, tahu tak? Satu, orang kata apa, sekumpulan settlers. Mereka yang telah melarikan diri. Mereka yang mengelak daripada kekejaman, dihalau sana-sini oleh orang-orang Eropah sebagainya. Mereka mencari tempat untuk berlindung. Dan Palestin telah memberikan mereka ruang untuk berlindung. Tetapi, bak kata patah Melayu, kita berikan bunga, dia balas dengan cuka. Jadi inilah apa yang berlaku sebenarnya dekat Palestin tuan-tuan sekalian. Yang keduanya, oleh kerana kita memang tidak suka dan tidak mahu menyokong sebarang pembentukan dua negara. Sebab kita tak nak iktiraf Israel pun. Tanyalah mana-mana umat Islam dekat negara kita ini, pimpinan-pimpinan Islam yang benar-benar memperjuangkan isu Palestin, memang kita tidak mahu mengiktiraf Israel at any sorts of any cost. Memang tak nak sebenarnya. Kalau kita nak iktiraf Israel sangat, dah lama dah kita benarkan pasukan kriket Israel masuk dekat negara kita ini. Kalau kita betul-betul nak iktiraf Israel, dah lama dah kita akan benarkan atlet-atlet renang Israel masuk ke negara kita ini sehingga menyebabkan kejohanan swimming untuk orang kata apa Olimpik dan sebagainya dekat negara kita ini dibatalkan, ditarik kembali orang kata apa hak kita sebagai penganjur dek kerana kita tidak mahu membenarkan orang-orang atlet-atlet Israel masuk ke negara kita ini. Dan kalau betul kita ini betul-betul nak mengiktiraf Israel, tak adalah pasport antarabangsa kita tertulis pasport ini boleh digunakan di semua negara kecuali negara Israel. Sebab kita memang tak pernah iktiraf Israel. Jadi kenyataan Datuk Muhammad Al-Amin ini merupakan satu kenyataan yang dangkal,
satu kenyataan yang tersasar serta membawa maksud yang sangat-sangat bahaya sebenarnya. Di mana dia kata, okay fine, kalau Israel membenarkan orang kata apa, penyelesaian dua negara ke, menyamakan keganasan sebagainya, mungkin kita akan iktiraf sebersedikit peranan Israel. Tak, kita tak nak iktiraf Israel langsung sebenarnya. Langsung tak nak. Jangan harap kita nak iktiraf Israel sebab mereka ini adalah negara pengganas. Mereka adalah negara penindas dan kita tidak mahu mengiktiraf orang yang telah melakukan jenayah perang. Kita ambil satu contoh mudahlah. Kita ada satu rumah. Kemudian datang orang jahat, datang dok orang kata apa, masuk rumah kita secara paksa, rogol anak isteri kita, rompak harta-harta kita sebagainya dan pukul kita bagi nak rak, pukul anak lelaki kita dan macam-macam lagi. Dek, kerana kita sudah tak tahan lagi dan mahu untuk orang kata apa selamat dan sebagainya, kita pun bersetuju untuk kongsi rumah ini dengan penjahat yang masuk itu. Nampak tak? Tak kena kan? Ini yang berlaku dekat Palestin sebenarnya, tuan-tuan sekalian, dan ini memang tidak boleh diterima sama sekali. Anda letaklah apa saja alasan, penyelesaian dua negara is not a solution. Bukan satu solusi sebenarnya. Dan Dato' Mahmud Al-Amin ada menyebutkan bahawa ini adalah syarat yang telah ditetapkan oleh Palestin. Bila masa Palestin tetapkan syarat ini? Adakah yang tetapkan syarat sebegini merupakan geng-geng Fatah? Sebab kita semua tahu Fatah ini memang pro USA dan juga lembik lah sebenarnya kan, penakut dan mampus pun ya juga. Sedangkan anda tanya pada rakyat Palestin yang sejati, mereka tak nak penyelesaian negara. Mereka tak nak berkongsikan tanah mereka, tanah tumpah darah mereka dengan satu settlers yang telah menindas dan juga beritak kejam terhadap mereka. Dan sekiranya kalau betul-betul lah berlaku penyelesaian negara, adakah ada apa-apa jaminan bahawa Israel tidak akan cuba untuk melanggar Palestin yang merdeka itu demi itu meluaskan empire mereka? Sedangkan sekarang ini pun kita tahu secara faktanya Israel memang hendak melakukan ethnic cleansing kepada orang-orang Palestin. Mereka mahu menghalau semua orang Palestin daripada bumi Gaza, bumi Tepi Barat dan macam-macam lagi kerana mereka memang mahu wujudkan negara Israel sahaja dekat situ. Jadi mengapakah kita mesti berlembik lutut? Mengapakah kita mesti berlembut lidah untuk mengatakan bahawa oh, kita mungkin akan iktiraf Israel at any sorts lah, sekiranya kalau Israel ini benar-benar membantu untuk mematuhi apa-apa saja ketetapan yang telah ditetapkan oleh antarabangsa dan macam-macam lagi. Anda kena faham, Israel ini adalah sebuah negara yang memang licik dan jahat. Orang-orang Zion ini memang licik dan jahat. Mereka memang tidak akan berhenti selagi matlamat mereka tidak dipenuhi. Jadi jangan haraplah untuk mereka ini mengiktiraf segala apa ketetapan yang anda buat. Bahkan baru-baru ini pun, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah meluluskan gencatan senjata besar-besaran dekat bumi Gaza. Tetapi saya percaya, anda tengoklah, Israel tidak akan mengetahui gencatan senjata tersebut. Sebab dia tahu, gencatan senjata itu merupakan satu benda yang bukan binding pun. Kalau aku langgar pun, kau boleh buat apa masalahnya? Jadi inilah dia situasi sekarang, tuan-tuan sekalian. Dan kerana semua itulah, Datuk Saifuddin Abdullah telah menyatakan bahawa Mohammad Al-Amin, tolong tarik balik kenyataan anda. Kenyataan anda itu memang tersasar, memang tidak patut dilakukan dan tidak melambangkan aspirasi kita sebagai sebuah negara yang memperjuangkan Palestin selama ini, memperjuangkan nasib rakyat Palestin dan macam-macam lagi. Dan Dato' Saifuddin mengatakan bahawa beliau dari dulu sampailah sekarang dan mungkin akan sampai bila-bila menentang penyelesaian dua negara sebab atas alasan-alasan yang telah saya sebutkan tadi. Tetapi sekarang ini, tuan-tuan sekalian, kita berasa sangat-sangat risau akan makin lama makin lunak pula kerajaan kita ini dalam hal-hal berkaitan Palestin. Seolah-olah macam hendak undermine ucapan berapi-api oleh Perdana Menteri dekat Jerman baru-baru ini yang antara lain telah mengutuk Israel dan macam-macam lagi, mengutuk dunia barat kena berdiam diri dan pelbagai lagi lah. Jadi kenyataan Dato' Mahmud Al-Amin yang telah dilakukan pada 11-19 Mac ini ternyata telah berlawanan sama sekali dengan apakah yang telah disembangkan oleh ketua kerajaan negara kita ini iaitu Perdana Menteri. Dan benda ini sangat-sangat malang sebenarnya. Tetapi itulah dia, tuan-tuan sekalian, inilah kerajaan yang saya cakap tuan sekarang cacah merebah lah sebenarnya. Yang di atas cakap lain, yang di bawah cakap lain, seolah-olahnya macam tidak ada grup WhatsApp. Dan kita tak nak rakyat-rakyat Palestin serta rakyat Malaysia yang memang tidak mahu menerima sebarang bentuk pengiktirafan terhadap Israel akan bertanyakan kepada Dato' Mahmud Al-Amin soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?